Selamat siang. Guys, hari ini kita melakukan pemancingan di salah satu rawa yang isinya banyak sekali ikan mujair di sini. Nah, ini kita coba melakukan teknik manual, itu ikannya. Itu. Hei, bit. Nah, itu ikannya. Itu. Ikannya itu, umpannya itu. Dia sudah mau makan, guys. Coba mendekat nih. Itu. Kita zoom dia, kita zoom. Bisakah dia telan, guys? Gunakan umpan keong ya. Itu ikannya ya. Dia mulai memakan, guys. Ya. Telan. Telan. Hah. Mau ditelan ikannya. Sekarang kita berhenti di sini karena sepertinya kita kehilangan arah. Kompas kita tidak bekerja dengan baik, mengalami kerusakan, sepertinya error. Ini kompas manual kita, sedangkan kompas digital yang kita gunakan juga tidak berfungsi dengan baik, sehingga kita melakukan briefing di sini untuk menentukan arah yang akan kita tempuh selanjutnya secara manual. Nah, kita dapat melihat dari arah matahari, arah sinar matahari. Sekarang menunjukkan pukul 9.15. Jadi arah timur berada tepat di depan saya. Saya berdiri seperti ini ya. Arah timur dan barat di belakang saya. Baru begini besarnya. Titik koordinat yang akan kita tuju, Pak, di ke mana? Arah timur. Arah barat. Selatannya. Iya. Barat utara. Utara. Okay. Ya, kita akan ke utara. Utara. Ke semangat. Tapi ya kita sudah tahu arah yang akan kita tempuh, namun kemiringan derajat kita belum dapat. Jadi sambil menunggu teman lain untuk datang di tempat ini, kita mencoba mengakurasi kembali alat kompas yang kita gunakan. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Itu pionir kita, pionir ada di depan sedang membersihkan jalur. Sepertinya kita akan menempuh 1 km jarak hari ini dengan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Memang cukup sulit, guys, hari ini. Ngantuk, guys. Ya, di sini mungkin terdapat tumbuhan-tumbuhan ini ya. Hilang apa itu? Akar-akaran yang gatal ya, Pak. Gatal ini. Akar bajakah.